Moskwa mendesak Amerika Serikat dan Inggris untuk memberikan bukti terkait tuduhan mereka terhadap Rusia. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris menyebut Rusia sedang mencari dukungan drone dari Iran dan roket serta peluru artileri Korea Utara untuk menyerang Ukraina. Padahal, tuduhan AS bahwa Iran memasok drone ke Rusia untuk mendukung invasinya di Ukraina telah dibantah Teheran. Washington juga menuduh Moskwa membeli jutaan roket dan peluru artileri dari Korut. Menurut diplomat Inggris untuk PBB, hal tersebut melanggar sanksi PBB. Di samping itu, Rusia meminta pertemuan Dewan Keamanan mengenai Ukraina untuk membahas pasokan senjata asing ke Kiev. Rusia mengatakan negara-negara pemasok senjata Ukraina hanya memperpanjang konflik antara keduanya. Namun Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis menampik klaim Rusia. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin menyebut operasi militernya itu untuk melucuti senjata tetangganya dan berusaha melindungi keamanan negaranya dari perluasan NATO, aliansi militer barat.